Seorang pemudik yang sedang menjalani arus balik mengalami sakit dan jatuh pingsan dalam perjalanan dari Ciamis menuju Bekasi, Selasa, 25 April 2023, sekitar pukul 3 WIB dini hari, menerima adanya laporan dari pemudik pingsan, Kaposyan KM 86 Betol Cipali Ibtu Udin Awaludin, langsung sigap dengan membawa korban pemudik yang jatuh pingsan tersebut ke RS Abdul Rajak Purwakarta. Menurut Ibtu Udin Awaludin, peristiwa pemudik jatuh pingsan tersebut terjadi pada saat korban bernama Ahmadin bersama keluarga melakukan perjalanan arus balik dari Ciamis menuju Bekasi, namun selama dalam perjalanan korban sempat beristirahat selama dua kali menahan sakit. Mendapatkan laporan adanya pemudik yang jatuh sakit hingga jatuh pingsan. Kapolsek Pabuaran bersama anggota yang bertugas langsung sigap membawa korban ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan pihak keluarga kepada polisi, korban memiliki riwayat penyakit asam lambung, namun tetap memaksakan diri untuk mudik. Ibtu Udin Awaludin berharap korban bisa kembali sembuh setelah menjalani perawatan. Kapolsek Pabuaran tersebut juga menghimbau, jika pemudik mengalami masalah baik gangguan kendaraan maupun alami sakit untuk segera menghubungi pihak kepolisian yang sedang bertugas. Sementara, Kapolres Subang, Polda Jabar, AKBP Sumarni mengatakan personelnya memberi bantuan dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada pemudik agar aman, nyaman, dan berkesan saat mudik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!